Oke, bosku, di sini aku ada servisan ya, HP Vivo S1 Pro dengan kronologinya bekas kena air. Kalian bisa lihat ya, ini di kamera ada bekas, masih ada apa ya, embun-embun air ya. Nah, dan kamera belakang kalian juga bisa lihat ya. Nah, jadi ini HP-nya hidup ya, cuman nggak bisa disentuh. Nah, jadi di sini sebelum kita ini ponis ini LCD ataupun apa ya, coba kita bongkar dulu ya. Oke, buat kalian kalau kita ingin bongkar, kita keluarkan dulu tempat SIM-nya seperti ini. Oke, sekarang kita bongkar ya. Jadi buat kalian simak saja videonya. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini masih banyak banget ya airnya ya. Nah, jadi ini harus kita bersihkan terlebih dulu ya. Seandainya nanti LCD-nya tetap nggak bisa disentuh, ya mungkin LCD-nya ya, tapi alangkah baiknya kita bersihkan dulu ya. Nah, jadi ini harus kita bersihkan ya, air-air yang ada di HP ini. Nah, jadi ini utamanya kita harus lepaskan dulu ya bagian fleksibel baterai seperti ini. Nah, sekarang pokoknya kita bongkar ya, kita bersihkan semuanya ya. Jadi buat kalian simak saja videonya. Nah, jadi kalau untuk fleksibel LCD ada di bagian bawah sini ya, jadi bukan di area atas, bukan ya, jadi di bawah sini. Nah, kalian bisa lihat tadi ya, bagian bawah sini juga banyak ya, masih ada air-airnya ya. Jadi ini harus benar-benar kita bersihkan. Nah, untuk melepaskan baterainya kita tinggal tarik ya seperti ini. Jadi di belakang baterai ini juga masih banyak terdapat air ya. Jadi buat kalian ya, kalau HP kena air seperti ini, kalian harus bersihkan ya. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini kita tinggal keringkan ya. Jadi buat kalian kalau di sini karena aku ada blower, jadi aku menggunakan blower ya. Jadi di sini untuk blower yang aku gunakan Quick 857D ya. Di sini biasanya kalau untuk angin aku menggunakan angin 4 atau 5 ya. Kalau untuk suhu panas kurang lebih setengah ya. Nah, jadi tapi buat kalian kalau kalian nggak ada blower, jadi kalian bisa menggunakan hair dryer. Jadi fungsinya hair dryer juga bisa ya. We got a party for a lifetime. No, we ain't stopping.
jadi ini sudah kering ya, jadi tinggal kita pasang ya. Nah, jadi ini sudah bisa disentuh ya. Jadi buat kalian ya, kalau kalian mengalami HP yang nggak bisa disentuh sama sekali, kronologinya bekas kena air, coba kalian bersihkan dulu HP kalian seperti ini ya. Jadi kalian jangan panik dulu ya. Jadi jangan panik dulu meskipun nggak bisa disentuh ya. Jadi untuk mengatasi HP yang nggak bisa disentuh, ini nggak hanya di HP Vivo ya. Jadi berlaku di semua tipe HP ya, meskipun HP-nya Oppo, Samsung ataupun apa ya. Jadi alangkah baiknya kita bersihkan dulu seperti ini ya. Jadi kita jangan panik dulu ya. Jadi nggak perlu harus ganti LCD ya. Dan saran aku lagi ya, kalau HP kalian terkena air meskipun masih bisa disentuh ya. Kalau seperti ini tadi terbilang banyak ya. Secepatnya harus kalian benar-benar bersihkan ya. Oke, ini sudah ajan apa ya, Johor Zuhur. Nah, jadi seperti ini guys, jadi salah satu mengatasi HP yang nggak bisa disentuh, jadi kita memang harus bongkar ya HP-nya ya, apalagi HP-nya ini bekas kena air ya. Jadi kita untuk menangani HP seperti ini kita nggak perlu panik ya. Jadi kita nggak perlu berpikir ini LCD-nya atau apa ya. Jadi coba kalian bersihkan, kalian keringkan di bagian dalam-dalamnya ya, bagian fleksibel dan mesin-mesinnya, pokoknya kalian bersihkan semuanya ya. Kalau kalian nggak punya blower, kalian bisa menggunakan head dryer ya. Tapi kalau kalian nggak punya blower atau head dryer, tetap kalian bongkar seperti tadi ya, kalian bongkar semuanya. Atau setelah kalian bongkar, kalian bisa jemur di bawah sinar matahari sampai kering ya. Jadi sampai kering ya. Nah, jadi buat kalian yang sudah nyimak video ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian ya. Nah, jadi buat kalian yang sudah nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya bosku. Oke, sampai sini dulu ya.